Bribka Iwan Rudianto dimakamkan dengan upacara dinas kepolisian di tempat pemakaman umum Kauman, Jombokan, Kulon Progo, Yogyakarta. Prosesi pemakaman dipimpin oleh Inspektur Upacara Kepala Datasmen B Brimob Sentolo, AKBP Muhammad Akbar Tamrin. Bribka Iwan Rudianto sebelumnya diduga bunuh diri karena ditemukan tertembak oleh senjatanya sendiri, tapi hal ini dibantah Kaden B Brimob Sentolo. Hasil penyidikan sementara, ya korban indikasi apa namanya teledor, jadi kompromi senjata, kemudian mencoba menembakkan. Usai tertembak di bagian kepala, almarhum Bribka Iwan Rudianto sempat dilarikan ke RSUD Citrowardoyo, Purworejo, Jawa Tengah. Namun nyawanya tidak tertolong. Terkait adanya pesta miras sebelum peristiwa terjadi, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Ditpropam tengah melakukan koordinasi dengan Polres Purworejo untuk menyelidiki hal tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.